Bagaimana Pak rasanya? Mantap. Silakan like dan subscribe. Halo Sobat Otomania dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Buat sobat yang baru pertama kali berkunjung di channel ini, jangan lupa dukung dengan klik subscribe dan lonceng. Terima kasih. Kali ini VRQ1 skuter listrik, saya akan test ride juga. Motor ini dihargai mulai 18 jutaan sob, dan memiliki kekuatan maksimal 800 watt dengan baterai lithium ya. Jarak maksimal berkendaranya katanya 70 km ya. Kecepatan 60 km per jam. Ini lama pengisian charging itu 5-7 jam sob. Skuter ini memiliki berat 87,5 kg. Memiliki panjang 1680 mm, lebar 690 mm, dan tinggi 1220 mm ini menurut di brosur ya. Ini ban depan 90-90 ring 10, ban belakang sama ya, 12. Rem depan hidrolik, disc brake depan juga dengan disc brake. Nah ini cara hidupinnya gampang sob. Setelah diputar kontak on, kita harus pencet. Nah P itu hingga 00 dan tulisan ready hijau. Setelah itu baru digas. Tinggal gas rem aja sob. Handling enteng, mungkin karena skuter ini kecil ya, tapi karena tidak ada suaranya jadinya kita harus membiasakan diri ya, jangan terlalu over gas, karena kalau over gas dia akan langsung jambak sob ya, karena tidak ada suaranya. Jadi kita harus siap-siap dengan rem juga sambil gas ya untuk pemula. Motor ini lincah ya, lincah, tarikannya jengat ya, tentunya itulah kembali harus dibiasakan. Mungkin kalau sudah 1, 2, atau 3 hari akan terbiasa ya, gas rem tanpa suara seperti ini. Dan tentunya go green ya, ramah lingkungan tentunya karena menggunakan listrik saja, tinggal cas. Terima kasih sobat sudah menonton video ini sampai habis. Salam satu aspal.